dah sampai dekat Incheon Airport. Ya Allah, sabar. Okay, kita bawa lepas kaunter untuk cek suku dan scan QR code keluar daripada airport untuk masuk ke Seoul. Alhamdulillah semua selesai, semua sihat setakat ini. So, kita akan teruskan perjalanan ke Nami Island. Kita nak naik train pergi terminal 2. Sekarang kita kat terminal 1. Kita nak pergi dekat belak 10 untuk collect our luggage. Lepas tu nak pergi toilet untuk car, tambah baju berlayer lagi. Sebab super sejuk dekat Nami kan nanti. Ke sana eh. Sekarang ni kita nak naik bus untuk ke Nami Island. Ayo, lari, lari, lari. Hari ni kita makan duck galbi. Ya, yeah, duck tu ayam. Ni galbi tu yang sos-sos. So, duck galbi. Jom tengok saya masak. Sedap gila guys, bau dia. Mantap, mantap. Dekat Duck Galbi. Okay, sekarang kita nak pergi ke Nami Island. Kita akan naik ferry. Okay. Sejuk guys kat sini. Sejuk gila. Tapi sebaik dah lepas makan tadi, so dia macam dah ada haba kan, panas. Hold on a second, I love this moment. Sekarang kita tengah beratur untuk naik ferry untuk ke Nami Island. Tu ferry kita. Okay, sekarang ni kita nak naik di bahagian atas. View dekat atas ni memang cantik. So kalau korang nak dapatkan view yang cantik, korang boleh naik and duduk di bahagian atas ferry, okay? Nampak tak yang ada air pancut beku tu? Kat sana lah Nami Island. Okay, kita baru saja sampai di Nami Island. Okay, jom kita masuk. Okay, Nami Island ini merupakan sebuah pulau yang berdekatan dengan Seoul. Pemandangan di Pulau Nami ini memangnya sangat cantik dan tenang. Pulau Nami ini juga dikenali sebagai destinasi romantis. Lagi-lagi time musim sejuk. Korang akan rasa macam, tenangnya. Welcome to Nami Island! Even though I'm not it, no, I'm not it,
sangat sejuk ya. So tengoklah. Hai. Jadi dua bahagian. Bye terus. Nampak tak? Okey, bahagian putih. Bahagian putih. So kat sini kita tengok ini tak ada snow. Bahagian dia macam coklat. Ini macam winter apa? Autumn. Autumn. Okey, untuk masuk ke dalam surau dia ada dua bahagian, satu pintu depan dan satu pintu belakang. Untuk pintu depan, korang boleh cari Asian Family Restaurant and then korang masuk restoran tu dan korang akan jumpa pintu surau. Okey, yang ni pintu kedua surau di bahagian belakang. Okey, jom kita masuk. Surau dia agak luas, selesa dan bersih. Dekat sini juga disediakan toilet dan juga tempat berwuduk. Oh, jangan risau, kat sini ada paip juga tau, tapi air dia sejuk. Di Pulau Nami ni ada beberapa kedai makanan halal, tapi yang ni je sempat kita orang cover. Yang pastinya korang kena try hot dog dekat Nami Island ni, memang sedap. Okay, sekarang kita nak naik bus balik, kita nak balik ke Seoul. Okay? Sedap gila hot dog ni. Tengok dalam dia ada inti kacang merah. Nampak tak? Lawan pula dengan kopi. Wanjan macam saya. Wanjan macam saya. Kita dah selesai tadi visit Nami Island. So kita sekarang on the way back to Seoul untuk visit Cheonggyecheon trip at area Seoul. Kita orang akan ke Cheonggyecheon stream dalam masa 15 minit je. Dan nanti kita akan pergi dinner. Sekarang kita berada di Cheonggyecheon stream. Ni lah kawasan dia. Dia macam kawasan sungai je. Tapi kat sini tempat shooting K-drama selalu ada kat sini. Kepada peminat K-drama, mesti korang tahu tempat ni. Jom kita tengok keindahan Cheonggyecheon Street. Cuba ni. Ibuku si ikan kala. Sekarang kita nak pergi dinner. Dinner dekat Nepalese restaurant. Dia more tu macam vegetarian. Tapi ada lauk. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan kat sini so far halal. Ada halal set dekat entrance and dekat menu dia. So, boleh try. Memang sedap. Jangan ragu-ragu. Alhamdulillah, kita baru lepas habis dinner dekat Potala Restaurant. Ini adalah makanan Nepal. Ada ayam goreng, ada cekodok sayur. Nasi biryani. Ala-ala nasi biryani, nasi minyak. Roti dengan curry cheese. Okay, semuanya sedap. Dia ala-ala makanan Indian food lah basically. Kenyang sangat, banyak gila makan. Habis lah licin. Tak boleh membazir. Membazir amalan, syaibon. So, sekarang kita balik ke hotel lah, rehat-rehat. Charge phone, charge kamera. Charge badan sendiri. Kalau ada tenaga, kita boleh merayau. Saya sentiasa ada je tenaga. Okay. Jom. Ayuh. Bye. Okay, sini. Menarik kan aktiviti hari pertama kita orang? Ha, kalau nak tengok apa lagi aktiviti yang menarik kita orang buat dekat Korea, jumpa di part 2. Bye.